Iya, mesti setelah ini minta hotspot mesti. Setelah ini, iya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengin menemani. Kecuali dia kesepian aku. Nah, butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pinginnya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pingin menyendiri? Rokok saya tinggal separuh pak. Kalau gak mojok nanti duduk banyak teman habis. Ya, jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalam. Baik, jadi ini dasarnya ini ya, nanti kita membahas ini antara yang positif dan yang negatif, antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian, atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Berarti ini iya, waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen, pokoknya yang aku suka saja, menikmati hidupku, diriku sendiri. Baik, kita lanjutkan wawasan selanjutnya. Nah, ada banyak pandangan yang menyebut bahwa hidup ini hakikatnya memang sendirian. Jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu sendirian. Mungkin teman-teman pernah dengar semacam peribahasa, kita lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati juga sendirian. Berarti hakikatnya sendirian hidup ini. Kondisi murni dasar manusia itu sendirian. Tapi kan dalam kenyataannya kita berhubungan pak, kita berinteraksi dengan orang pak. Nah, interaksi dan hubungan itu, kalau sendirian tadi yang hakiki, berarti interaksi dan hubungan itu sifatnya artifisial. Jadi sifatnya tidak hakiki. Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar. Kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru ini. Nah, makanya di situ saya kutip ya, ini kalimat dari Osho. Osho ini seorang tokoh filosof spiritual mistik India, punya aliran namanya Rajnis. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang manusia spiritual. Judul bukunya menarik, The Sound of One Hand Clapping, suara satu tangan yang bertepuk. Itu lebih kesepian lagi itu. Ya, jadi tepuk tangan tapi tangannya satu. Kata Osho, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan. Yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian.